ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبواله. أما بعد، ibu-ibu yang saya cintai, bapak-bapak, saudara-saudaraku, insyaallah ahlul Quran, ahlullah yang saya cintai. Dalam waktu singkat ini, saya ingin menjelaskan bahwa Al-Quran yang kalam Allah, Al-Quran itu kalimat-kalimat Allah, kata-kata Allah yang diturunkan untuk kita semuanya agar menjadi hidayah, menjadi pegangan hidup, menjadikan risalah, menjadikan referensi dari seluruh aktivitas kita. Referensi dari seluruh aktivitas kita sebagai umat manusia. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Bahkan tidurnya itu sendiri secara Qur'ani. Al-Quran kalamullah. Yang mana ketika dibaca oleh kita umat manusia mendapatkan pahala yang sangat besar. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun ban al alif harfun wal lam harfun wal mim harfun." Kata Rasul, siapa saja di antara kalian membaca Al-Quran satu huruf, maka mendapatkan pahala 10 pahala. Itu satu huruf. Bagaimana dengan membaca Al-Quran satu mushaf Al-Quran? Berapa huruf kali 10? Betapa besar pahalanya. Al-Quran yang kalamullah itu akan lebih dahsyat ketika dibaca dengan lagu, dengan suara yang indah. Hadirin, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Iqra'ul Qur'an nabi luhunil Arab wa iyyakum waluhun ahlul fisqi wal kaba'ir." Bacalah Al-Quran dengan lagu-lagu irama Arabi. Jangan pakai irama lain. Al-Quran bahasa Arab. Al-Quran turun di Arab. Al-Quran dibaca dengan dzuq Arab, lahjah Arabiyah. Membaca Al-Quran, melakukan Al-Quran, itu sama saja membaca Al-Quran dengan sangat sempurna. Menyempurnakan bacaan Al-Quran dengan lagu-lagu Al-Quran, dengan lagu-lagu Arabi. Al-Quran Al-Karim buat kita adalah suatu petunjuk kehidupan. Al-Quran buat kita satu bacaan. Satu bacaan seharian kita, agar kita menjadikan Al-Quran ini menjadi landasan kehidupan kita. Saudara-saudaraku, ketika kita baca Al-Quran, kata Rasul, "Iqra'ul Quran bil huruf Arab." Baca Al-Quran dengan lagu Arabi. Al-Quran bahasa Arab, Al-Quran dibaca dengan lagu-lagu Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Quran bahasa Arab, harusnya lagunya juga lagu Arab. Tidak boleh kita Al-Quran dibaca dengan lagu kita. Ya, dibaca dengan lagu-lagu yang Arabi. Agar kita menjadikan Al-Quran lebih manis, lebih indah daripada yang indah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.